Sekarang dari antara anak-anak apa yang ingin menyampaikan sesuatu kepada saya? Coba tanya. Ah, jangan ini berbicara. Tanya ini di kedana. Ya. Apa yang ingin sampaikan kepada saya? Nama saya Erwin Rahadi dari Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat NTT. Dari kabupaten mana? Dari Kabupaten Lombok Tengah. Lombok Tengah. Apa kamu mau nyampaikan apa kepada saya? Saya mau nanya. Ya. Nanya aja. Boleh. Ya. Boleh nanya, boleh. Tidak usah malu-malu. Apakah orang cacat itu bisa jadi dokter, Pak? Dokter? Bisa. Kenapa tidak bisa? Yang cacat kalau kecuali cacat mental barangnya tidak bisa. Tapi kalau cacat tubuh pasti bisa. Karena juga ada mulai apa? Kalau cacatnya mulai kecil itu adalah bisa belajar, bisa membaca, menulis, misal cacat buta seperti Helen Keller saja. Itu juga lantas menjadi pemimpin dunia ini. Itu juga cacat. Jadi bisa asalkan mau belajar. Lantas belajarnya ada huruf sendiri kalau orang mana toh? Orang cacat mata buta itu ada hurufnya sendiri. Jadi bisa gitu. Tidak perlu khawatir. Tadi ada anak-anak yang cacat tadi, ya. Tidak perlu khawatir bahwa sholat cacat itu lantas tidak ada gunanya. Masih ada gunanya. Yang penting adalah semangatnya, semangat belajar nanti semangat